Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, yang alhamdulillah saat ini kita masih dapat berkumpul dan bermuajah. Selanjutnya selawat teriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tauziah dengan judul apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti pahalanya lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita selaku umat muslim harus menyambut bulan suci Ramadan dengan riang dan gembira. Salah satunya yaitu dengan mempersiapkan diri kita. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan dirinya, yaitu menyiapkan persiapan ruhiyah dengan senantiasa melakukan ibadah puasa di bulan Syakban sebelum melakukan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah persiapan jasadiyah. Persiapan jasadiyah ini adalah persiapan diri kita. Karena di bulan suci Ramadan nanti kita akan melakukan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Agar puasa kita maksimal dan optimal, kita harus mempersiapkan fisik kita baik lahir dan batin. Baik jasmani dan rohani harus kita persiapkan. Karena apa? Karena untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan maksimal, kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara makan dan minum makanan dan minuman yang bergizi. Nah, selanjutnya adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah adalah persiapan harta. Di sini persiapan harta kita adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di bulan suci Ramadan nanti. Dengan cara memberikan sumbangan, memberikan infak kepada kaum duafa, fakir miskin, anak-anak yatim, janda, dan orang-orang yang membutuhkan harta yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang keempat adalah persiapan fikriyah, yaitu persiapan ilmu. Agar puasa kita menjadi lebih optimal dan maksimal, kita harus mempersiapkan ilmu kita. Agar kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Karena sebagai umat Islam, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Dari kita lahir sampai dengan kita sampai ke liang lahat, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Oleh sebab itu hadirin, di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ibadah puasa yang lebih maksimal dan optimal. Sebelum saya menutup tauziah saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun kepada Anda semuanya. Selesai sholat membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surah Yasin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya tutup dengan banyaknya kabut di malam hari, kabutnya sampai ke payakumbuh. Sambutlah salam dari kami, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.